Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini saya akan membuatkan tutorial cara menempelkan bagian body atas gaun pengantin ya. Jadi, saya jelaskan dulu. Kalau untuk klien-klien atau customer-customer dari luar negeri, contohnya dari Amerika, dari Eropa, selain Asia ya, mereka menyukai tipe-tipe yang terbuka di bagian atasnya. Dan untuk klien-klien yang dari Asia, domestik dari Indonesia, biasanya mereka lebih senang ada bagian atasnya, bagian tilenya. Nah, saya akan buatkan tutorial tentang menempelkan bagian atasnya yang seperti ini ya. Suaranya agak berisik, maaf di pinggir jalan soalnya. Nah, nanti saya akan buatkan tutorial untuk menempel ininya ya. Oke, kita simak video tutorialnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berjumpa lagi dengan saya, Yudi Setiawan. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, dukung saya dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar yang positif yang membangun agar channel saya semakin berkembang dan saya bisa memberikan manfaat untuk semua orang dengan memberikan tutorial-tutorial menjahit, tutorial-tutorial pola. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar yang positif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sekarang kita akan memulai untuk tutorial penempelan tile atasnya ya. Jika kawan-kawan bertanya kenapa tilenya harus ditempel seperti ini, tidak langsung di jeti body, ini adalah pesanan dari bridal yang khusus menyewakan gaun-gaun pengantin. Jadi mereka itu sengaja membuat body tile atasnya tempel, lepas tempel ya, jadi lepas pasang gitu maksudnya. Jadi saat ada yang ingin ada tile atasnya bisa dipasang, saat ingin yang bastiernya saja tanpa tile atas bisa dilepas. Nah, sekarang saya akan membuatkan tutorial cara menempelkan tilenya yang dengan jarum tangan ya, menggunakan jarum tangan. Oke, sekarang kita mulai ya. Untuk langkah yang pertama, kita tempelkan dulu tilenya menggunakan jarum pentul ya, dengan media jarum pentul. Nanti kita pasangnya dengan jarum tangan ya. Kalau di tempat penyewaan gaun biasanya emang seperti ini, jadi tidak paten di dalam sini. Kalau yang untuk beli itu biasanya langsung masuk ke sini, nempel ya, sudah jadi langsung dan tidak bisa dirubah lagi. Kalau seperti ini kan tempat khusus penyewaan, dia bisa dirubah-rubah modelnya, mau dengan tile atau tidak itu bisa gampang, tinggal dilepas saja nanti jahitan tangannya. Ini adalah langkah pertamanya. Untuk kawan-kawan yang sudah subscribe, yang sudah mendukung saya selama ini, terima kasih banyak. Karena dukungan kalianlah saya terus bersemangat untuk berbagi sebuah atau sedikit ilmu untuk kawan-kawan kita yang bergelut di dunia fashion. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar di
ketika saya mengupload video-video terbaru, kawan-kawan bisa langsung melihatnya. Jangan lupa belnya juga ditekan ya, agar ada notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Oke, kita lanjutkan ya. Model-model seperti ini yang dengan atasan seperti ini biasanya paling disukai oleh customer-customer dari Asia ya, domestik dari Indonesia, dari Taiwan, Hong Kong, biasanya turis-turis dari Asia itu sangat suka yang ada atasnya seperti ini. Kalau dari Eropa, dari Barat maksudnya, mereka nggak suka, mereka senangnya bastier atau atasnya nggak ada tile ini, lepas mereka. Mereka lebih suka dengan gaun yang terbuka. Asia juga memang kadang-kadang ada sih yang ingin terbuka, tapi jarang. Oke, sudah nempel dengan ini, kita tinggal patenkan dengan benang dan jarum tangan ya, menggunakan media jarum tangan. Oke, kita mulai ya. Oke, sekarang kita mulai. Benangnya harus lapis dua ya, biar kuat. Jangan sampai saat klien pakai gaunnya terlepas. Nah, jadi harus benar-benar kuat ya, dua lapis. Ya, seperti ini sampai selesai ya, dari ujung ke ujung. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Oke,
sini hasilnya ya. Yang seperti ini yang disukai oleh klien-klien dari Asia ya, domestik Asia. Domestik itu orang-orang kita, orang-orang Indonesia ya, suka dengan yang agak tertutup di bagian dada atasnya. Biasanya malah ada yang ditambah tangan juga kalau untuk orang-orang Indonesia. Oke, sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, seperti inilah hasilnya ya. Gaun pengantinnya sudah selesai, tinggal diantarkan ke kliennya, ke customernya. Oke, yang sudah menyimak tutorial pemasangan tile bodi atasnya, terima kasih banyak. Semoga kawan-kawan semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga semakin sukses untuk usaha dan untuk channelnya juga. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.